Yo, halo teman, kembali lagi bareng gue Mekin. Sedangkan ya, kali ini gue bakal nunjukin ke kalian cara download KineMaster Mod APK ya guys. Tapi ini bukan yang original. Gue juga lupa temanya apa gitu. Kalian pertama buka Chrome. Nah, ini kita refresh dulu karena tadi aku udah download filenya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti linknya aku kasih di description ya guys. Nah, kalian klik ini aja. Tapi linknya akan berbeda guys, bukan kayak gini, oke guys. Nanti aku bakal buat lagi linknya, oke guys. Nah, kalau udah kalian download, kalian juga download aplikasi ZR Server ya guys. ZR Server. ZR Server ya guys. Nah, kalau udah kalian klik aja ZR Server-nya, lalu kalian klik download. Kalian cari itunya. Nah, ini ya guys. Nanti aku juga passwordin ya guys. Kalian klik ekstrak di sini, lalu kalian masukin passwordnya. Nah, kalau udah kalian tunggu aja. Nah, kalau udah kalian klik install ya guys. Kalian klik install aja. Oh, KineMaster V20 guys katanya. KineMaster V20 guys. Kalian tunggu aja ya guys, bentar lagi selesai. Bentar lagi selesai. Oke guys, kalian tunggu aja. Nah, bentar ya guys, aku balik dulu kameranya. Oke guys, ini udah datang, lalu kalian geser-geser aja. Klik mulai. Nah, ini dia ya guys. Nah, ini udah premium. Kita coba ke settingnya. Aku aktifin ini yang biasa youtuber pakai guys. Nah, kita coba asset store nya mana ya guys. Oh, ini asset store nya nah, ini ya guys, seperti ini. Oke guys, segini dulu videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, dadah. We'll be right back.